hilang ke mana-mana. Satu, saya selalu kena tangkap polis. Dua, saya take time to study the industry. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Memetik laporan media Murai Mai, Datin Che Puan Nor Jumar Habib Mohamed baru-baru ini dilihat ditemubual bersama media dan telah dimuat naik di laman TikTok majalah Norna. Menerusi video tersebut, Nor Jumar dilihat memberikan penjelasan eksklusif tentang status dan empayar tudungnya. Beliau ditemui dalam sebuah majlis beramah mesra, Datin Che Puan Nor Jumar bersama media. Ditanya ke manakah menghilang bekas isteri kepada Datuk Mohamed Nazim Razak itu menafikan dia menghilangkan diri. Katanya lagi, dia tiada apa-apa media sosial kerana tidak berbakat untuk menggunakannya. Malah katanya lagi, dia dah ada duit banyak dan kaya dan tidak perlu terkejar-kejar meraih populariti di media sosial. 10 tahun dalam industri and we reach a sales more than half billion. Jadi, what is the point for me to bekerja-kerja? Kalau dah ada duit banyak-banyak, nak bekerja-kerja, nak bersosial media, hulu ke hilir, itu rasanya macam I already done that. Kata bekas personaliti TV3 ini, dia memerlukan masa untuk dirinya sendiri, berfikir dan menumpukan perhatian kepada orang yang tersayang. Saya memang nak masa saya sendiri. Jadi, saya pun ambil 2-3 tahun. Kalau dalam musim persekolahan dulu, kita akan ambil gap year. 2-3 tahun berehat dan berfikir, menumpukan perhatian kepada keluarga, kepada orang-orang yang saya cintai. Nor Jumar menambah kini dia bersedia untuk memberi sesuatu yang baru kepada pelanggannya dalam menghasilkan koleksi rekaan terbaru hasil ciptaannya sendiri. Jadi, after certain times, I said that I give and take, and now I said, okay, let's refresh everybody. Design-design yang ada di pasaran kebanyakannya ialah idea saya. Itu je. Sekadar info, Nor Jumar merupakan pemilik kepada jenama tudung popular ID Jumar. Jenama ini cukup popular dengan fashion tudung bawal dan mendapat perhatian dan disukai ramai. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.